Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu amalan pembuka rezeki sekaligus amalan penyelamat dari siksa kubur dan neraka. Allah akan membukakan pintu kekayaan dan menyelamatkan dari kemiskinan dan tidak memberikan siksa selamanya di dalam alam kubur dan hari kiamat bagi yang mengamalkan amalan ini. Insya Allah kita akan mempelajarinya dan cara mengamalkannya, maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin. Para sahabat, Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, amalan yang amat hebat ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim bersumber dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubinu fi kulli yaumin mi'ata marratin." Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur, wastujriba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Jadi amalannya adalah melazimkan setiap hari baca zikir pendek ini sebanyak 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, zat yang maha menguasai, maha benar, dan maha menjelaskan. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.